Benda seperti batang kayu yang terapung-apung di pantai baru-baru ini menggegerkan publik. Bagaimana tidak, benda itu ternyata binatang reptil mematikan saat terkena gulungan ombak. Hal ini terlihat dari video viral yang dibagikan oleh akun Instagram @fakta.indo. Hingga berita ini dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan lebih dari 230 ribu kali. Hati-hati kalau lihat benda seperti batang kayu dekat pantai, pesan akun ini sebagai keterangan Instagram, Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Dalam video, terlihat sebuah benda mirip batang kayu mengapung di laut. Benda yang diyakini kayu itu terlihat berwarna hitam dan sama sekali tidak bergerak. Namun siapa sangka jika itu bukanlah batang kayu, hal ini terlihat setelah gulungan ombak menghantam benda yang diyakini batang kayu tersebut. Ternyata, benda yang disebut mirip batang kayu itu adalah buaya, yang merupakan binatang reptil mematikan. Keseluruhan tubuh buaya itu terlihat jelas begitu terkena hantaman ombak. Buaya itu tampak berukuran cukup besar dan hanya berdiam diri. Sontak, gulungan ombak yang mengarah ke daratan semakin mendekatkan buaya itu ke pesisir pantai.